dengan kue Bang Didan. Hari ini gua pengen ajak kalian untuk makan yang namanya kue samir, teman-teman. Ini kue samir nih dari Timur Tengah, teman-teman ya. Gua penasaran nih seperti apa nih rasanya dari kue samir. Jangan kemana-mana, teman-teman, ikuti terus channel kue Bang Ri. Jadi teman-teman ya, nah ini udah jadi kuenya teman-teman nih. Ya. Teman-teman nih, ini lagi dibikin nih. Jadi ditaruh minyak tuh teman-teman ya. Nah ini dia nih. Ini dimasukin teman-teman tuh kuenya. Oh caranya begitu tuh. Oke teman-teman tuh. Ya teman-teman itu diaduk dulu tuh. Bukan diaduk sih, minyaknya dikasih dulu. Baru ditaruhin adonan teman-teman di kue samir itu. Tuh bikin kue apa nih bang? Oh stroberi ya, belum teman-teman ini pingin bikin stroberi teman-teman itu. Oh ditaruh di tengah teman-teman untuk kue itu. Oh begitu. Oke mantap teman-teman nih kue samir ini. Luar biasa. Nah teman-teman itu ditutup tuh, caranya gitu tuh. Oh ditutup teman-teman ya. Wah mantap banget sih. Ini teman-teman diaduk lagi nih. Tuh. Mas ini kalau sekali sehari bikin berapa kilo? Ini 3 kilo, Bang. 3 kilo ya? Oh, 3 kilo teman-teman tuh. Dan lihat cara ini. Nah, tuh caranya di ya sih namanya kalau gini dipancong namanya. Ya, dibalik. Hah? Dibalik. Ya, dibalik lah pokoknya tuh. Oh, gitu teman-teman caranya tuh. Nanti diaduk teman-teman nih tuh biar adonannya merata teman-teman nih tuh. Ini dia nih diaduk-aduk teman-teman tuh biar merata dia. Ini isinya apa sih? Terigu, gula, telur ya? Iya, terigu, gula, telur. Terus apa lagi? Kelapa. Oh, kelapa ya. Oh, pakai kelapa teman-teman tuh. Teman-teman nih ini dikasih minyak dulu nih. Kasih minyak dulu nanti baru dimasukin adonnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gue pengen coba nih kue samir teman-teman ya. Ini rasa apa nih mas? Itu rasa original. Oh ini soal rasa original teman-teman ya. Gue pengen coba rasa seperti apa nih.
enak banget teman. Kue samirnya ini luar biasa nih, enak banget. Ini rasa original teman-teman ya. Mantap banget. Teman-teman nih, sekarang gue pengen nyobain yang rasa coklat teman-teman ya. Nah ini dia nih, ini banyak banget sini nih variannya teman-teman ya. Ini rasa coklat teman-teman, coklat itu ya, terasa banget ya tuh, lihat tuh coklat itu, mantap banget nih. Yang berapa? Mantap teman. Yang 15 itu. Rasanya enak banget ini. Mantap teman-teman. Oke teman, itu review gue pada hari ini. Dan gue ucapkan terima kasih kepada Mas Rahman untuk kesempatan gue untuk mencicipi kue samir semua dagangannya Laris Manis. Dan Mas Rahman diberi yang kesehatan. Gue juga ucapkan terima kasih kepada kalian juga untuk video gue dari awal hingga sekarang. Jangan lupa teman untuk baik bersyukur nih apa yang telah kita punya. Mereka yang penasaran nih ingin makan kue samir, kalian bisa langsung datang nih ke daerah Pamulang teman-teman, di depan Indomaret di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, teman-teman. Gue Bang Richard dari Pamulang, Tangerang Selatan.